Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakara wa tadzkir wal ifada wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli wa da'wa ila al huda wa dalalata al khair ittiba' mardhatillah wa qurbi wa thawabi amin. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala. Ayo kita baca bersama. Summa qala fi babil haya'i fil ilmi wa qala mujahidun la yata'allamul ilma mustahi wala mutakabbir. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدهى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم أكثر من إحدى كنا يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستعزن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب قال أي زيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذنوا لها
فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أُمِرْتَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقٌّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. Sambungan ya, nyambung daripada ajaran yang kemarin. Kenapa kita memakai kitab langsung ya, supaya belajar sedikit-sedikit mengartikan, belajar sedikit-sedikit memahami bahasa Arab ya, walaupun ya kita masih belum terbiasa ya, jadi perkataan kalimat-kalimat itu ya bisa jadi mufradat ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu mufradat? Vokabulari ya, oke ya, vokabulari. Nah, jadi perkalimat satu persatu itu jangan di, ya jangan lewatkan kalau sudah apa tahu dicatat ya. Summa gola, nah summa itu bahasa Arab apa artinya? Kemudian. Gola telah berkata. Fi babil haya fil ilmi ya, dalam bab malu di dalam menuntut ilmu. Wa qala Mujahid, telah berkata ya Mujahid, seorang ulama yang Mujahid, la yata'allamul ilma tidaklah bisa menuntut ilmu ya, mendapatkan ilmu tidaklah bisa ya, orang belajar menuntut ilmu mustahi yang malu, wala mutakabbir, dan tidak juga ya bisa mendapatkan ilmu, menuntut ilmu orang yang sombong ya. Jadi tidak bisa orang mau dapat ilmu tapi malu ya, ibarat orang mau ya berkunjung ke rumah si fulan tapi nggak tahu alamatnya, nggak mau nanya ya. Jadi rumah orang di apa, dilewatin satu persatu ya, diliatin rumahnya dalamnya ada nggak orangnya, bisa nggak gitu? Nggak bisa ya, nggak boleh ngelihat rumah orang ya,
Jadi kalau kita lagi lewat di jalan, ya, ada rumah orang terbuka, boleh nggak kita lihat? Nggak boleh, ya. Jadi kalau ada rumah orang terbuka, kita ya lihat isi dalamnya, itu nggak boleh kecuali dengan izin, ya. Jadi kalau kita mau tahu rumah orang tadi, jadi harus tambah dengan bertanya, ya, bertanya kita, baru kita tahu. Begitu juga menuntut ilmu, ya, kita nggak tahu malu bertanya, ya, ya nggak dapat ilmu. Begitu juga orang yang sombong, ya, orang sombong dia, wah saya kalau saya bertanya nanti, ya, saya ini jadi ininya, jadi muridnya, ya, kalau saya bertanya ini berarti saya ini utang jasa, ya, ah nggak jadi ah, akhirnya apa, nggak dapat ilmu, orang yang malu sama orang yang sombong, ya. Ada orang pernah, ya, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji, ya, udah besar umurnya itu, belum besar banget sih, ya, masih di bawah 20, malu belajar ngaji, ya. Ini kan orang belajar Iqra, ini kan orang TPA, ya, orang anak-anak kecil yang biasa belajar, ya. Akhirnya apa, ya, karena dia malu belajar, nggak jadi belajar. Sudah umurnya masuk 50, ya, akhirnya mau nggak mau dia belajar Iqra, ya, belajar Iqra, belajar alif-alifan, ya. Subhanallah, dari Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6 dia bisa, ya. Dia bilang, coba saya dulu nggak malu, katanya, coba saya dulu nggak gengsi, ya, dari umur 20 itu saya sudah bisa baca Quran. Ini sekarang saya umur saya 50 baru bisa baca Quran. Baru kenal baca Quran. Sebab apa? Ya. Sebab salah sendiri. Ya. Karena tidak mau ya merendahkan dirinya. Ya. Tidak mau memaksakan dirinya untuk menuntut ilmu, untuk belajar ya membaca Al-Quran, ya. Jadi orang yang malu sama yang sombong tidak bakalan dapat ilmu. Itu kuncinya. Ya. Qalat Aisyah, telah berkata Sayyidatuna Aisyah, nikman nisa, nisaul ansor. Ya. Paling nikmat, ya. Paling banyak dapat kebaikan, ya, paling nikmat itu, ya. Nisaul Ansor, perempuan Ansor. Muhajirin ada Ansor kan? Ya, kalau Muhajirin itu yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, kalau Ansor itu penduduk Madinah. Ya, Ansor itu yang penolong. Ya, yang menyambut kedatangan yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang paling banyak dapat kebaikan itu yaitu perempuan Ansor. Ya, kenapa perempuan Ansor dapat banyak kebaikan? Nikman nisaul Ansor walam yamnahunnal haya, karena dia ya tidak mencegah dirinya malu. Ya, tidak menjadikan dirinya malu. Ayyatafaqqahna fid-din, untuk memperdalam ilmu agama, ya. Untuk memperpahami, ya, memahami di dalam ilmu agama, dia tidak malu, ya, bertanya, ya, ya. Jadi ada hadis la haya fid-din, tidak ada malu, ya, untuk agama, ya. Walaupun perempuan, nggak apa-apa bertanya, ya. Kalau malu, akhirnya apa? Nggak dapat ilmu, ya. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam kitab hadis ya sahih Bukhari aidon juga, an Abi Said Al-Khudri, dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu ridhonya Allah kepadanya, qala kharaja Rasulullah, telah berkata telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fi adha, di dalam hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri au fitrin. Ilal musalla, ya, keluar ke musalla, pergi ke musalla. Suman sorofa, kemudian ya sorofa keluar, ya bawa adonnas, ya menasehati manusia, memberikan nasihat kepada manusia. Wa amarohum bisodakoti, dan memerintahkan ya sahabat-sahabatnya untuk bersodakoh. Fagala ayyuhan nas, ya, maka Rasulullah berkata, wahai manusia, ya tasaddaku, ya bersedekahlah kalian. Famarra 'alan nisa, dan melewati kepada perempuan. Fagala ya ma'syaran nisa, wahai ya perempuan-perempuan, ya ma'syaran nisa, hai semua perempuan-perempuan, tasaddaqna, ya bersedekahlah kalian. Ma inni ra'aitukunna, sesungguhnya aku melihat kalian, ya perempuan-perempuan itu, aksar, paling banyak, ahlin nar, penduduk api neraka. Fagulna, maka ya perempuan-perempuan tersebut mengatakan, fagulna mengatakan, wa bima dzalika ya Rasulullah, ya dengan apa itu, ya karena apa itu, wahai Rasulullah, ya kami itu paling banyak ya di penghuni neraka, dari laki-laki perempuan itu paling banyak penghuni neraka. Jadi bertanya perempuan tersebut, kenapa begitu ya wahai Rasulullah? Ya. Gala tuksirna la'n. Ya. Karena banyaknya ya diperbanyak ya melaknat. Ya. Wa takfurnal asir. Ya, jadi banyak ya banyak tuksirna la'ni, di paling banyak mendapat laknat itu siapa? Perempuan. Ya. Nah, jadi dapat paling banyak laknat, jadi paling banyak masuk neraka. Wa takfurnal asir, ya, dan mengingkari kebaikan. Ya. Jadi perempuan itu banyak mengingkari kebaikan. Ma ra'aitu min nagisati aglin wa dinin. Ma ra'aitu, aku tidak melihat ya, aku tidak melihat ke min nagisat, ya. Dari manusia yang paling ya kurang akalnya. Ya, seperti perempuan. Ya, aku tidak melihat ya manusia yang kurang akalnya itu seperti perempuan. Wadinin, dan agama, ya. Azhaba lilubbin, yang telah menghilangkan kesadaran. Ar-rajuli, laki-laki, al-hazimi, yang tegar. Aksara, lebih banyak, min ihdakunna, dari salah satu perempuan. Ya, lebih banyak dari salah satunya perempuan. Ya ma'saron nisa, wahai semua perempuan. Thumma insorofa, kemudian ya pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, wahai ya semua perempuan, banyak-banyak bersedekah. Ya. Sungguhnya aku melihat kalian itu
ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar, yaitu paling banyak penduduk neraka. Fagulna, akhirnya perempuan tersebut ya bertanya, kok kenapa kami yang paling banyak, ya? Wa bima dzalika ya Rasulullah? Ya. Ini laki-laki juga ya banyak dosanya juga, ya. Protes ya. Kata Rasulullah apa? Tuksirna la'ni, ya diperbanyak ya laknat. Ya, jadi malaikat melaknat, ya malaikat semuanya melaknat kepada siapa? Kepada perempuan yang tidak nurut kepada suami. Ya. Pada perempuan yang tidak minta izin kalau keluar, ya. Kepada perempuan ya yang membuka auratnya, ya. Kepada perempuan yang ya mengumbar syahwatnya, ya. Nah, ini banyak. Ya, karena itulah perempuan tersebut banyak di penduduknya di api neraka, ya. Benar tidak? Hah? Benar enggak? Ya, ya. Jadi enggak salah ya hadis ini ya. Wa takfurnal asir. Ya, karena perempuan itu suka mengingkari kebaikan. Ya, berapa banyak daripada kebaikan orang tua, kebaikan suaminya, ya, seakan-akan satu apa? Kejelekan hilang semua kebaikan-kebaikannya. Ya, kata pepatah dulu apa? Panas ya matahari, ya, enggak hujan-hujan setahun, ya. Hujan sehari hilang panasnya itu. Enggak dianggap lagi yang kemarin panasnya, capeknya, ya, seakan-akan tidak ada kebaikannya, seakan-akan sedikit kebaikannya. Ya, itu enggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau seorang perempuan beli apa ada marahnya sedikit, ya, terus tidak menganggap lagi ya kebaikan yang ada dari suaminya, dari orang tuanya, ya, maka ya orang perempuan ini tidak dianggap lagi ya apa yang dilakukannya tersebut, ya. Itu ada hadisnya, ya. Wa takfurnal asir, ya, mengingkari kebaikan. Ma ra'aitu min najisati aglin. Yang ketiga, aku tidak, kata Rasulullah, aku tidak melihat ya yang melebihi kurangnya akal wa dinin dan agama, ya. Aku maksudnya itu aku tidak pernah melihat melebihi perempuan ini, ya, perempuan ini yang kurang akalnya, kurang agamanya. Azhaba lilubbin, yang bisa menghilangkan kesadaran seorang laki-laki yang tegar. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki itu sudah dirayu, ya, itu seorang laki-laki yang tegar pun bisa ya hilang imannya. Ya. Akhirnya diajak bermaksiat, berzina, akhirnya mau. Ya, nah itulah dari seorang perempuan tersebut, ya, orangnya kurang akalnya, kurang agamanya, ya. Jadi dia bisa diajak dan juga bisa mengajak, ya. Jadi kalau walaupun laki-laki setegar apapun, kalau sudah diajak, ya, akhirnya apa? Hilang tegarnya, ya. Begitu juga orang perempuan, ya. Orang perempuan kalau sudah diajak bermaksiat, ya, diajak berzina, ya, dipandang dari pandangan nanti, ya, mendekat, ya, dari mendekat nanti, ya, bergandengan, dari bergandengan nanti berangkulan, ya, habis lama-lama, ya, dari atas turun ke bawah, ya, habis, akhirnya apa? Itulah kata Rasulullah, ya, aku tidak melihat ya orang yang kurang akalnya dan agamanya seperti wanita, ya, yang mana tidak ada yang lebih dirugikan dari ya seorang tersebut apabila dia bermaksiat, ya, yang paling banyak dirugikan adalah seorang
seorang wanita. Ya, nah, kita lihat ini dalam hadis ini maraitu min nagisati aglin wa dinin. Ya, banyak. Ya, kita apa lihat kepada seorang perempuan yang mana dari kecil ya diasuh oleh orang tuanya, ya disekolahkan, ya kenal satu laki-laki, ya udah cintanya sampai tai kambing rasa coklat sudah. Akhirnya apa? Ya orang tuanya ditinggalkan, ya padahal belum tentu ya laki-laki itu akan membikinnya bahagia. Nah itulah ya penjelasan masuk ke dalam hadis ini. Maraitu min nagisati aglin wa dinin. Ya, orang tuanya yang susah-susah ngurusnya sampai besar itu bisa ditinggalkan. Karena apa? Karena ya cinta monyet, ya sana sini lengket, ya nah, dilupakan jasa orang tuanya, ya tidak dipandang lagi, ya bahwasanya yang membesarkannya apa-apanya udah yang dipandangnya hanya cinta, ya akhirnya apa kata orang tuanya, makan cinta, ya azhaba lilubbi rajulin hazim, ya bisa menggentarkan laki-laki yang tegar pun bisa goyang, ya makanya ya perempuan itu semuanya aurat, ya dari suaranya aurat, ya dari rambutnya aurat, ya kenapa? Karena bisa menggentarkan seorang laki-laki, ya sebagaimana cerita dahulu siapa, ya ada yang bernama Barseso, bukan Barseso, ada iya Barseso ya, yang zaman dahulu ya, bahwasanya kalau nggak salah ilmahto ya, ahli ibadah banget, ya kerjanya itu cuma ibadah, ya dia punya rumah kecil tempat ibadah, kalau dia ibadah itu ya lebih dari satu hari, lebih dari 12 jam, lebih dari 24 jam, akhirnya apa? Akhirnya setan berkumpul. Gimana caranya kita menggoda ini? Ya, Perseso. Ya. Akhirnya digoda sana enggak kuat setan godanya. Kuat tetap ibadahnya. Ya. Akhirnya setan berkumpul. Gimana caranya kita ngegodanya? Ngegoda Perseso nih. Ya. Akhirnya ada setan ada saran. Gimana? Ya, saya punya saran ini. Gimana kalau saya jadi muridnya Barseso untuk beribadah? Ya. Nah, boleh juga itu sarannya. Ya. Akhirnya apa? Ya, setan ini datang ya memohon kepada Barseso untuk jadi muridnya. Ya, kata Barseso, "Ya sudah, kalau kamu mau jadi murid saya." Ya. Setelah dia menjadi muridnya, setan ini lebih hebat daripada Barseso. Ya, setan ini kalau Barseso beribadah 12 jam dia 24 jam. Kalau Barseso beribadah ya 24 jam dia 2 hari, dia 3 hari, ya. Jadi setan kagum ya punya murid lebih hebat daripada Barseso, ya ibadahnya lebih kuat. Ya. Muridnya ini, enggak taunya setan ini, ya. Akhirnya apa? Syaitan pura-pura kepingin enggak mau lagi jadi muridnya. Akhirnya Barseso ya menahannya, ya. Kenapa? Kadang-kadang syaitan enggak ada manfaatnya nih saya gini-begini aja. Ya. Udah. Akhirnya keluarlah muridnya ini, ya. Enggak jadi muridnya Barseso lagi syaitan ini. Kumpul lagi baik syaitan. Gimana caranya kita nih ngerusak Barseso nih? Ya. Akhirnya ada satu cara, ya kita ya kasih perempuan, kata raja jin, ya raja setannya, ya udah diajaklah ada satu keluarga yang mana keluarga tersebut mempunyai 3 saudara perempuan, ya dan dia mau pergi berjihad, ya
pergi berjihad, maka syaitan berkumpul, ya. Titipin aja sama Barseso. Barseso ini orang yang paling kita percayai, ya, di dunia ini, ya. Kita paling senangi, orangnya soleh, ya, orang yang dapat dipercaya. Kita titip aja sama Barseso, katanya. Jadi kita aman, kita berjihad. Udah, akhirnya apa, dititiplah satu adiknya, ya, yang perempuan. Kan dia ada tiga, satu ya dititip kepada Barseso, ya. Nah, sudah dititip sama Barseso, ya. Akhirnya, ya, Barseso, ya, melihat, ya, dititip, dilihat, datang lagi, kata syaitan, diganggu lagi sama Barseso. Barseso, liatin itu, nanti ada apa-apa, ya, sakit apa gimana, sendirian, ya, udah dilihat, akhirnya apa, ya, kata syaitannya, Barseso, deketin, ya, udah itu, udah lihat, Barseso, ajak ngomong, ya, kata syaitan, akhirnya apa, sudah diajak ngomong, akhirnya Barseso, ya, terkait, terpaut, ingat, oh cantik juga, ya, saya dilihat matanya, dilihat, ya, wajahnya, ya, akhirnya apa, kata syaitan, Barseso, pegang tangannya, ya, akhirnya apa, dipegang tangannya, akhirnya Barseso ajak ngobrol, ya, sudah, selama-lama akhirnya apa, kata syaitan, Barseso, kesempatanmu ini, gak ada lagi waktumu untuk ini, mengambil perempuan ini. Akhirnya apa? Ya, akhirnya berzinalah Barseso dengan perempuan itu. Ya, waktu berzina, ya, maka syaitan bilang, Barseso, ya, engkau ini orang terhormat. Barseso, engkau ini orang terpandang. Bagaimana kalau orang-orang kampung tahu engkau melakukan perbuatan ini? Ya, jadi Barseso kebingungan, gimana caranya? Ya, sudah. Kata syaitan, bunuh aja perempuan itu, ya, biar gak ada yang tahu orang kampungnya. Akhirnya, oh iya, ide yang bagus. Dibunuhlah, singkat cerita, perempuan itu dibunuh. Akhirnya Barseso kebingungan, ya, mau ditaruh di mana ini mayatnya ini. Diajarin lagi sama syaitan, ya, bawa aja ke atas gunung, ya, kubur di atas gunung, ya. Akhirnya dikuburlah oleh Barseso di atas gunung. Wah, Barseso merasa aman, ya. Ya, setelah merasa aman, ya, pulanglah, ya, keluarga yang berjihad tersebut, ya, datang ke rumah Barseso untuk mengambil adiknya. Kata Barseso, adikmu, ya, telah diambil oleh raja jin, ya. Oh, kenapa adik saya? Enggak tahu, saya juga enggak sanggup melawannya. Ya, pulanglah keluarga tersebut karena husnuzon sama guru tadi, ya, sama orang soleh, ya, katanya orang soleh, husnuzon, dia pulang, ya, pulang, adik saya nangis, keluarganya, ya, diambil oleh raja jin, ya. Akhirnya apa, syaitan gak ridho, ya, syaitan datang kepada keluarga itu, ya, bilang, masa diambil raja jin, gak mungkin, ya. Tapi apa, keluarga ini karena yakin banget sama Barseso, ya, akhirnya, ya, keluarga tersebut didatangin lewat mimpi oleh Barseso, oleh syaitan, ya, didatangin oleh syaitan, ya, bahwasanya adikmu itu dibunuh oleh Barseso, ya. Bangun tidur, ah, masa, apa mungkin, ya, Barseso telah membunuh adik saya, ya. Besok mimpi lagi, ya, syaitan bilang, ya, betul, adikmu itu dibunuh, dikubur di atas gunung. Ya, bangun tidur, ah, masa mungkin, ya, orang soleh begitu, ya. Akhirnya malam ketiga begitu juga dibilangin lagi oleh syaitan, ya, adikmu itu betul-betul bunuh, ente datangin gunung tersebut, ada nanti bekas-bekas kubur, apa, galian kuburan. Sudah itu datanglah mereka ke atas gunung, melihat betul-betul ada, ya, ada bekas galian begitu, pas digali betul-betul adiknya, ah, ada, ya, adiknya telah meninggal dunia, ya. Turunlah mereka, datang ke tempat Barseso, ya, akhirnya, ya, tempat ibadah Barseso dihancurkan, ya, oleh orang kampung, ya. Akhirnya Barseso, ya, diikat sama orang kampung, dihakimin sama orang kampung. Akhirnya juga Barseso
Setelah diikat, ya, waktu mau dibunuh, syaitan datang lagi ke Barseso. Ya, syaitan bilang sama Barseso, "Barseso, mau enggak engkau aku selamatkan?" Kata syaitan. Ya, "Mau, ya selamatkan aku." Ya, kata syaitan, "Ya, engkau harus sujud kepadaku. Ya, jangan sujud kepada Allah. Keluar dari agamamu." Ya. "Gimana aku mau sujud? Tangan aku keikat, kaki aku keikat." Ya. Akhirnya apa? Kata syaitan, "Cukup engkau tundukkan kepalamu saja, ya. Dengan keluar dari agamamu, sujud kepadaku. Aku akan bantu." Setelah dia sujud ya kepada syaitan, maka syaitan bukan malah membantu. Syaitan malah kabur, ya. Akhirnya Barseso dibunuh oleh orang kampungnya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an cerita Barseso ini, ya. Syaitan yang menggoda Barseso takut kena laknat dari Allah, dia kabur, ya, karena besarnya dosanya Barseso, ya. Nah, ini hikmah besar, ya, pengalaman, ya, daripada Barseso ini, pelajaran, ya, buat, ya, semuanya daripada hikmah dalam Al-Qur'an, ya. Jadi segala sesuatu itu, ya, tidak akan bisa, ya, langsung, ya, semuanya ada mugoddimah, ya, ada awal-awal, ada awalannya, ya. Jadi harus kita jauhi daripada awalan tersebut, dan pelajaran dari hadis ini pelajaran besar buat kita, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita punya anak, punya istri, ya, tergolong dari banyaknya, ya, penduduk neraka daripada perempuan, ya. Ya, jadi karena kenapa, ya, perempuan itu banyak, ya, penghuni neraka, ya. Yang pertama apa? Tuksirnal la'n, ya, banyak dilaknat, ya. Wa takfurnal asir, ya, banyak mengingkari kebaikan, ya. Terus yang ketiga, karena, ya, kurangnya akal dan kurangnya iman, ya, agama, berarti kurang iman, kurang agama dia tuh, ya, karena bisa menghilangkan kesadaran, ya, orang yang tegar itu dari laki-laki tersebut, ya. Ada tambah lagi satu lagi, empat, apa, ya, tambah lagi satu lagi, empat, banyaknya jumlah perempuan daripada laki-laki, ya. Kemarin ada yang sensus di Gunung Halu, ya. Jadi jumlah antara laki-laki sama perempuan, ya, 1:40, ya, 40 perempuan, 1 laki-laki. Jadi banyaknya perempuan daripada laki-laki, ya. Jadi kita lihat sekarang ini yang diterima banyak perempuan, ya. Kenapa? Karena banyaknya perempuan, ya. Yang punya anak, ya, kadang-kadang 3, ya, perempuan, 2 laki-laki, ya. Anak punya teman, ya, anaknya 6, 1 laki-laki, 5 perempuan, ya. Nah, itu tadi. Jadi ada berapa semuanya? Ya, dalam hadis ada 3, terus ditambah 1, yaitu ada 4, ya. Palam masara ila manzilihi, ya, sambung, ya, tatkala, ya, telah sampai, ya, di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampai di rumahnya, ja'at Zainab, telah datang Zainab imra'atu Ibnu Mas'ud, ya, perempuan Ibnu Mas'ud, ya, istrinya Ibnu Mas'ud ini namanya Zainab.
Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi panggilannya Ibnu Mas'ud. Tasta'zin alaihi, ya, minta izin, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagilah dia berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Zainab." Ya Rasulullah, ini Zainab. Qala ayyu Zainab? Maka Rasulullah mengatakan, ya, Zainab yang mana? Ya. Ayyu Zainab? Ya, Zainab yang mana? Pagilah imra'atu Ibnu Mas'ud. Ya. Ini istrinya Ibnu Mas'ud. Qala na'am. Ya. Maka Rasulullah mengatakan na'am, ya, berarti kenal Rasulullah kepada Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya, karena Abdullah bin Mas'ud ini, ya, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukang bawa sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah bin Mas'ud ini. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini kecil badannya. Ya, badannya enggak sampai semeter, ya, Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini yang menggal kepala, ya, Abu Jahal, ya. Jadi banyak kejadian yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila menghinakan seseorang itu dihinakan betul-betul. Ya. Dihinakan betul-betul, ya, seperti Abu Jahal itu orangnya besar, ya. Abu Jahal ini. Ya, enggak taunya apa? Ya, digorok kepalanya sama siapa? Sama Abdullah bin Mas'ud yang tingginya enggak sampai semeter. Jadi kalau orang yang sombong Allah hinakan betul-betul dihinakan. Ya, sebagaimana Hajjaj bin Yusuf. Ya, orang yang kejam, ya, meninggalnya bagaimana? Meninggalnya kena apa? Kemasukan, ya, seperti lalat kecil, ya, ke hidungnya. Ya. Jadi meninggalnya sebab apa? Sebablah lalat. Ya. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'am, ya, izinu laha, kata Rasulullah. Izinkan dia. Fa'azina laha, maka diizinkanlah, ya, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Laha faqalat, ya Nabi Allah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, innaka umirta bisodakoh, sungguhnya engkau memerintahkan kami perempuan ini bersodakoh. Wa kana indi huli, ya, dan adalah aku ini punya, ya, huli. Ya, huli itu kayak perhiasan, ya, seperti kalung, gelang, ya, dari emas. Fa'aradtu an atasaddaqa bihi, ya, maka aku ingin mensedekahkannya. Faza'ama Ibnu Mas'ud, dan telah menyangka Abdullah bin Mas'ud dirinya wa walada dan anaknya ahaggu man tasaddaqtu bihi alaihim, lebih berhak untuk diberikan sedekah, ya, daripada orang lain. Tasaddaqtu bihi alaihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Nabi Muhammad SAW, sadaq Ibnu Mas'ud, betul Ibnu Mas'ud, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Zainab, zaujuki wa waladuki, ya, istri, apa, suamimu dan anakmu ahaggu man tasaddaqti bihi alaihim, ya, lebih berhak engkau berikan sedekah daripada engkau berikan kepada orang lain, ya. Nah, ini jadi apa, kalau kita mau sedekah, ya, jangan jauh-jauh. Sedekah itu lihat dulu, ya, dari keluarga kita, ya. Nah, jadi lihat, kalau suaminya miskin mau sedekah kepada orang lain, ya, mending sedekah kepada suaminya, ya, walaupun suaminya sendiri, ya. Ada apa, orang tuanya miskin, ya, pengen sedekah ke masjid, ya, kenapa mau sedekah ke masjid, ya, sedekah aja ke orang tua lebih wajib, ya. Nah, kalau misalnya, oh, orang tua, kalau orang tua mah sudah ada, oh, ya, nggak apa-apa kalau begitu, ya.
anaknya. Dia punya anak miskin anaknya, ya, mau sedekah kepada orang lain. Ya ngapain ke orang lain? Sedekah dulu kepada anak, walaupun anak sendiri, ya. Karena sudah lepas tanggung jawab kepada anaknya orang tua tersebut, ya lebih baik sedekah kepada anaknya, ya, atau bibinya, ya. Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan al-aqrabuna aula bil mu'minin, ya. Orang yang lebih dekat itu lebih berhak daripada orang mukmin lainnya, ya. Wa rawi al-Bukhari aidan ba'da tarjamati bigolihi, diriwayatkan Imam Bukhari juga, ya, ba'da tarjamah, setelah terjemahnya, bigolihi, ya, dengan apa, bigolihi dengan ucapan, dengan perkataan, babu izatil imamun nisa, ya, imamun nisa, bab, ya, nasihat imamun nisa, ya, imam pada perempuan. Di sanadihi an Ibni Abbas, dengan sanad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Ya. Jadi bab nasihat imam pada perempuan, ya, dengan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Telah berkata asyhadu alan nabi, ya, aku telah menyaksikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja, sungguhnya telah keluar, wa ma'ahu Bilal, ya, bersamanya Bilal, fa dhanna annahu la yusmi'in nisa, ya, dia menyangka annahu la yusmi'in nisa, ya, tidak didengar oleh perempuan. Bahwa adahunna wa amarahunna bisodakoh, ya, maka dinasihatilah dan diperintahkan untuk bersodakoh. Faja'alatil mar'ata tulgil gurd, ya, maka, ya, melakukan seorang perempuan itu melempar al-gurd, ya, al-gurd itu al-halaqah, ya, seperti perhiasan juga, ya, wal khatam dan cincin, ya, gelang cincin, ya, wabilal ya'khudhu fi tarfi saubihi, dan Bilal mengambil dari ujung, ya, ujung bajunya. Jadi dari bajunya itu, ya, tidak pakai tangannya. Nah, jadi, ya, mengambilnya itu pakai bajunya. Ya. Jadi dilewat dari ini, ya, perempuan ini seakan-akan dia tadi tidak tahu, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waraja wa ma'ahu Bilal padan, apa, bukan enggak tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW seakan-akan tidak, ya, mengatakan, ya, ini sudah dinasihatin belum, ya. Nah, jadi dinasihatin lagi. Nah. Wa ma'ahu Bilal padan annahu lam yusmi, ya. Rasulullah menyangka ini perempuan belum mendengar, akhirnya didengar, dinasihatin lagi. Akhirnya ada seperempuan itu langsung melempar, ya, gelang dan cincin, dan Bilal mengambilnya untuk disedekahkan. Fa hadhihi kullaha ahadisun, maka ini semua hadis-hadis, dallatun ala ihtimamin nabi, yang menunjukkan atas perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ta'limin nisa, untuk, ya, mengajarkan kepada perempuan, wa irsadihinna, dan memberikan petunjuk kepada perempuan, wa ala ihtimamihinna idzaka bi amridihinna, ya, untuk apa, untuk perhatiannya seorang perempuan itu, ya, kepada apa, kepada perkara agamanya mereka.
Wa minal wajib, ini belum dibaca ya? Ya ya. Wa minal wajibi alaikunna ma'saron nisa'i al-iktida'u bihinna fi zalika wa taqdimu umuri dinikunna ala umuri dunya wallahu waliyul hidayati wat taufiq wa qad rattabtu hadhihi tadhkirata ala muqaddamati wa arba'ati abwabin wa khatimatin. Ya, jadi wa minal wajib, dan dari yang wajib, alaikunna kepada kalian ma'saron nisa, semua perempuan, al-iktida bihinna, untuk mengikuti pelajaran ini, bizalika wa taqdimu umuri dinukunna, dan lebih mendahulukan urusan agama kalian ala umuri dunia, dari perkara urusan dunia. Wallahu waliyul hidayah, sungguhnya kepunyaan Allah lah hidayah dan taufik. Faqad ratabtu hadhihi tazkirah, aku telah susun, ya, kata muallif, kata pengarang, ini ya tazkirah, ini kitab, ala muqaddama, ya muqaddamati, ya, yang didahului, ya, arbaati abwab, yaitu empat bab, wa khatimah, dan penutupan. Ya, dari sini ada yang ketinggalan, ada yang kurang paham maksudnya. Ada yang kurang paham? Ya, ada yang ketinggalan atau yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Assalamualaikum. Jadi saya mau bertanya, maksudnya memberi sedekah kepada suami dan anak itu dalam keadaan seperti apa? Suami membutuhkan sedekah dari istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa? Kalau uang istri, ya, itu nggak bisa diganggu gugat oleh suami, ya. Jadi nafkah itu, ya, kalau sudah diberikan kepada istri, ya memang sudah kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri, ya. Nah, jadi misalnya istrinya ini orang kaya, ya, suaminya orang miskin, ya. Nah, jadi si istri ini kepingin bersedekah, ya, maka lebih pantas dia bersedekah kepada suaminya, ya. Jadi lebih layak dia memberikan sedekah tersebut kepada suaminya, karena suaminya bukan orang kaya, ya. Nah, jadi kalau dalam agama, ya, seorang suami itu kalau memberikan nafkah, ya, itu hukumnya wajib. Dan kalau dia tidak berikan nafkah, seorang istri itu bisa menuntut sampai hari kiamat, ya. Jadi nafkah itu
ya wajib. Ya kecuali seorang istrinya ridho, ya. Ya banyak, ya. Kalau di apa di Indonesia ini contohnya ya. Jadi istrinya memaklumi suaminya enggak punya uang, jadi dia ridho, ya. Nah, kalau dia ridho ya sudah, enggak apa-apa. Kalau misalnya dia enggak ridho, ya, dia menuntut, bisa dituntut sampai hari ya, sampai di akhirat pun bisa nuntut. Ya, karena itu nafkah. Ya pernah terjadi di Palembang, ya, ada orang yang menikah, ya, setelah punya anak, ya, dia orangnya suka main ke sana, kadang pulang, kadang enggak. Seakan-akan dia enggak punya keluarga. Seakan-akan enggak punya istri, ya. Akhirnya apa? Ya. Berapa belas tahun seorang suami ini dapat warisan. Ya, dapat warisan. Akhirnya apa? Ya, seorang istri ini menuntut. Ya, menuntut waktu menuntut saya dari ya tahun ini sampai sekarang ini enggak pernah dapat ya nafkah. Akhirnya apa? Warisan tersebut ya dibagikan dan dihitung nafkah yang dia tidak kasihkan kepada istrinya tersebut. Akhirnya jadi kaya raya itu istrinya. Ya, jadi kaya, suaminya tetap aja miskin. Ya. Sebab apa? Ya, sebab dapat warisan tersebut. Ya. Jadi seorang istri tidak bisa diganggu gugat haknya, hartanya, ya. Kalau misalnya seorang istrinya ini ya punya usaha juga, tapi tetap wajib seorang suami untuk memberikan nafkah. Ya. Jadi mau memberikan sedekah berbentuk uang, ya, berbentuk tanah, ya, bisa. Ya, kepada suaminya dan kepada anaknya. Paham ya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kalau nafkah orang tua itu ya sampai dia mampu untuk menafkahi dirinya sendiri atau sampai baligh. Ya. Kalau misalnya anak itu sakit ya, anak itu idiot ya sudah dia sampai anak itu ya bisa untuk dirinya. Ya, tidak ada batasnya kalau anak itu cacat atau gimana ya, terus-terusan sampai anak itu meninggal. Tapi kalau anak itu ya sempurna ya, anak itu sampai dia baligh, kewajiban itu dan sunnah dia, orang tua itu memberikan nafkah kepada anak itu sampai dia mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Paham? Ya. Lanjut. Ya, terusin. Ya, yang bertanya tadi paham ya? Hah? Ada masih bingung? Ya, terus ya. Al-Muqaddimatu fi Arkanuddin. Ayo baca. Al-Muqaddimatu fi Arkanuddin. Al-Muqaddimatu fi Arkanuddin. Wa ma'na syahadataini. Wa ma'na syahadataini. Wal babul ula. Fi taharati. Wal babu tsani bil haidi wan nifasi
wa ma yata'allaku bihima. Wal babu salisu fis salati wa arkaniha wa syurutiha wa ma yata'allaku biha. Al-wal babu rabi'u fi hukukil walidaini wa hukukil zawji wa fi zammi tabarruji wal khatimatu fil hasi ala zuhdi fid dunya warraghbati fil akhirati wa fit tahdhiri minal ghibati wan namimati wa ma asbaha dhalika. Al muqaddimatu yang pertama ya, fi arkanuddin, ya, dalam pembahasan arkanuddin. Wa makna syahadatain, dan arti dua kalimat syahadat. Wal babul ula, bab yang pertama ya, fit taharah, di dalam bersuci. Wal babul thani fil haidi wan nifas, ya, bab yang kedua tentang haid dan nifas. Wa ma yata'allaku bihima, dan yang berkaitan dengan haid dan nifas. Wal babu salis, bab yang ketiga, fi sholati wa arkaniha, di dalam ya bab sholat dan rukun-rukun sholat. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya ya, syarat-syarat sholat. Wa ma yata'allaku biha, dan yang berkaitan dengan bab sholat. Wal babu rabi'u, bab yang keempat, fi hukukil walidain, ya, hak-hak ya kepada kedua orang tua. Wa huquqiz zauj, dan hak kepada hak-hak suami, ya, hak-hak suami kepada istri ya, dan hak-hak istri kepada suami ya. Wa fi zammi tabarruj, dan di dalam bab ya hinanya ya tabarruj, ya, tabarruj itu terbuka aurat. Wal khatimatu, dan penutup, fil hasi, yaitu di dalam anjuran ala zuhdi, untuk zuhud. Ya. Zuhud itu apa adanya di dunia. Ya, jadi tidak rakus kepada dunia. Zuhud kepada dunia itu tidak rakus kepada dunia. Warogbah, dan berkeinginan fil akhirah, ya, di dalam akhirat. Wa fit tahdzir minal ghibah wan namimah, dan berhati-hati, menjaga diri ya dari mengumpat. Ghibah itu mengumpat. Wan namimah, dan mengadu domba. Wa ma asbaha dzalik, dan ya lain-lainnya yang seperti itu. Ya. Ada namimah, ada ya hasud ya. Ada lagi qattat ya, banyak sifat-sifat yang tidak baik. Ada buhtan. Ayo kita sambung lagi. Al-muqaddimatu fi arkanid-dini wa ma'na syahadataini. Arkanud-dini salasatun, al-islamu wal-imanu
wal ihsanu wa hiyallati sa'ala anha jibrilu nabiyina nabiyana muhammadan sallallahu alaihi wasallama lima ja'ahu fi suratin arabiyyin bihudurin kasirin minas sahabati falamman sarafa qala lahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallama aina ar-rajulu falam yajiduhu faqala dzakum jibrilu ja'akum yu'allimukum amrudinikum. Al-muqaddimatu yang pertama, ya, yang awal fi arkanuddin, ya, pada rukun agama. Wa makna syahadatain dan makna arti dua kalimat syahadat. Arkanuddin salah satu, ya, rukun agama itu ada tiga. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Jadi rukun agama itu, ya, ada tiga, Islam, Iman, Ihsan. Nanti ada penjelasannya. Wahya lati sa'ala anha Jibril, yaitu wahya yaitu allati yang sa'ala telah ditanya, ya, anha tentang rukun agama Jibril, ya, malaikat Jibril yang bertanya tersebut Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu tatkala datang, ya, malaikat Jibril itu dengan, ya, menyerupai surah, menyerupai Arabi, ya, orang asing, ya, orang Arab, ya, yang tidak enggak pernah kelihatan, ya, tinggalnya di mana orang ini, ya, orang asing ini kelihatannya mukanya ini bukan orang sini nih, ya, itu. Jadi malaikat Jibril menyerupai, ya, bihuduri katsirin minas sahabah, dihadiri banyak dari sahabat, ya, melihat, ya, kaget dari sahabat-sahabat tersebut, kaget, ya, siapa ini, ya, tahu-tahu datang duduk sok akrab, ya, langsung, ya, lututnya Nabi sama lutut dia berhadapan, ya. Jadi sahabat-sahabat bingung juga, ini siapa ini orang. Palaman sorafa, apa, setelah selesai dia bertanya, qalala umun Nabi, maka Nabi berkata kepada mereka, kepada sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, aina rajul, mana laki-laki tersebut, ya, alam yajiduhu, maka tidak ada. Bagola, maka Nabi Muhammad SAW berkata, zakum Jibril, itu adalah malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan perkara agama kalian, ya. Jadi malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi, ya, ya, apa itu Arkanuddin, ya, dijawab sama Nabi, ya, Islam, Iman, Ihsan, ya, mahwal Islam, mahwal Iman, mahwal Ihsan, ya, setelah dijawab kata, ya, kata orang tadi, ya, betul, ya, sodakta, ya. Jadi sahabat bingung, ini nanya terus dia juga yang benar kan, ya, nggak taunya siapa itu, nggak taunya itu adalah malaikat Jibril, ya. <tuh-tuh>
Al-Islamu. Ayo semangat. Al-Islamu. Al-Islamu. Wal-Ingiyadu. Lil-Ahkami. Syariyati. Amaliyati. Allati ja'a. Biha. Sayyiduna. Muhammadun. Sallallahu alaihi wasallama qala ta'ala innad dina innallahi al-islamu wa qala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa arkanul islami khamsatun. Al awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Atsani iqamus salati. Al-Thalithu Ita'uz Zakati. Al-Rabi'u Sawmu Ramadana. Al-Khamisu Hajjul Bayti. Man istata'a ilaihi sabila. Kita bahas tentang Islam. Al-Islamu, Islam adalah yaitu wal ingiyat, yaitu mengikat lil ahkam kepada hukum-hukum syariah, syariat, al amaliyah perbuatan, allatijaa yang mana datangnya syariat itu. Biha syariat itu Sayyiduna Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam, kalau yang dinamakan Islam berarti orang itu menyerahkan dirinya kepada Islam. Ya. Kalau orang masuk Islam berarti dia menyerahkan dirinya sama Islam. Kalau orang masuk Islam berarti dia mengikat dirinya dengan hukum Islam. Ya. Kalau dia masuk Islam berarti dia harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Islam. Yang mana semuanya itu ya syariat ya datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada alasan ada seorang ya suruh pakai kerudung, ya, suruh tutup auratnya, ya, saya belum siap, berarti belum siap masuk Islam, betul tidak? Ya, berarti belum siap masuk Islam, kalau dia belum siap ya, untuk melaksanakan ya syariat Islam, berarti dia belum siap masuk Islam, ya. Nah, tapi kalau misalnya ya ada alasannya, ya. Kerudungin dulu hatinya, apa alasannya? Ya, nggak nyambung kan? Ya, emang bagaimana ngerudungin hati? Ya, pakai ini ya, pakai apa? Apa? Sekarang lagi musim nih. Ya, pakai apa? Pakai ring. Ya, yang sakit jantung itu pakai ring, dari kerudungin hatinya pakai ring. Ya, nah, jadi. Orang yang tidak sanggup berarti jangan masuk Islam, ya. Islam tidak memaksa, ya. Jadi jangan kita cari alasan-alasan yang mana yang bisa menggentingkan kita, mengkhawatirkan kita di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, nggak usah banyak omong, ya. Diam saja, ya. Ada orang namanya, kenapa kok kamu ya begini ya, Islam tidak mengajarkan begini ya, saya salah ya, habis urusan ya,
saya salah memang, saya begini, ya. Nah, begitu jawabannya. Jadi kalau orang yang sudah masuk Islam berarti dia harus menyerahkan dirinya kepada Islam. Ya, harus mengikat dirinya dengan hukum-hukum Islam dan mengamalkannya dengan syariah amaliyah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana anak, ya, anak, ya, harus, ya, berbakti kepada orang tuanya, ya. Itulah namanya hukum Islam, ya. Ini orang tua saya, ya. Orang tua saya ini suka ngambil uang saya, orang tua saya ini enggak perlakuannya enggak ini, enggak gitu. Wajib masih, ya. Mau orang tuanya muslim, mau orang tuanya kafir, itu wajib dihormati. Ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu penjelasan kalau berbakti kepada orang tua itu yang muslim saja, enggak. Kalau berbakti kepada orang tua itu yang soleh saja, enggak. Ya, nah itulah namanya hukum Islam. Jadi kita harus apa? Terima. Karena kita sudah masuk Islam, berarti harus kita ikat diri kita dengan syariat Islam, ya. Berarti makan, ya, makan, cari yang halal, ya. Ini sekarang ini zamannya sulit, ya. Cari yang halal, cari yang haram aja susah, ya. Dari mana itu bilang begitu, ya? Mau rezeki sudah ditanggung sama Allah. Jadi kita harus apa? Ya, yang namanya Allah perintahkan begini, ya, kita harus ikutin, terima, ya. Karena kita mau masuk Islam, ya, harus kita ikuti apa yang diperintahkan di dalam Islam. Qala ta'ala inna dina indallahi al-Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya, ya, agama di sisi Allah itu cuma agama Islam, ya. Jadi enggak ada agama Buddha, enggak ada agama, ya, Kristen, enggak ada agama Hindu, ya. Enggak ada. Agama yang diakui oleh Allah cuma satu, yaitu agama apa? Agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa qala wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, siapa yang mencari, ya, siapa yang mengharap selain Islam agamanya, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat, ya, tergolong orang-orang yang celaka, orang yang merugi. Wa arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Al-awwal, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ats-tsani iqamus shalah. Ats-tsalits ita'uz zakah. Ar-rabi' shaumu Ramadan. Yang pertama mengucapkan, ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, ya, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, ya, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, ya, melaksanakan ibadah haji, ya, pergi haji bagi yang mampu menempuhnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk menempuh, ya, pergi hajinya itu. Ini adalah rukun Islam, ya. Jadi kalau ditanya orang, rukun Islam ada berapa, ya, jawab 5, ya. Kemarin ada yang di Facebook apa di mana itu, ya, ditanya rukun Islam, ya, malahan, ya, jawabannya kemana-mana, ya. Jadi kalau kita nggak belajar, ya, jadi nggak tahu, ya, itu tadi nggak mau bertanya, ya, malu, ya, dan nggak dapat ilmu, ya. Ini daripada Islam dan rukun Islam, ya. Terus, makna asyhadu an la ilaha illallah. Makna asyhadu an la ilaha illallah. A'lamu wa atahaggagu
wa tayaqqanu biqalbi wa ubayyinu li ghairi an la ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah al wahidul ahadu al fardu samadu alladhi khalaqas samaa'a wa ma fiha wa khalaqal arda wa ma 'alayha wa khalaqal khalqa kulluhum la syarika lahu wa la misla lahu laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Makna asyhadu an la ilaha illallah, ya, bersaksi, makna itu arti bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Makna asyhadu an la ilaha illallah, makna bersaksi tiada Tuhan selain Allah, a'lamu, ya, saya mengetahui. Wa atahaggagu, ya, saya memastikan. Wa atayaqqanu, saya meyakini. Bigalbi, dengan hatiku. Wa ubayyinu li ghairi, dan saya jelaskan kepada yang lainnya. Alla ma'buda, tidak ada yang pantas disembah. Bihaqqin, dengan benar. Fil wujud, ya, pada ada ini, ya, illallah, kecuali Allah. Al-Wahidul Ahad, ya, yang satu, ya, Esa. Al-Wahidul Ahad satu, Ahad Esa. Al-Fardu, yang sendiri. As-Somad, ya, tempat bergantung. Alladzi khalaqas sama, yang telah menciptakan langit. Wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya. Wa khalaqal arda, dan telah menciptakan bumi. Wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di atas bumi. Wa khalaqal khalqa kulluhum, dan telah menciptakan makhluk semuanya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala misla lahu, dan tidak ada yang sepertinya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Jadi dalam Al-Qur'an dalilnya apa? Allah itu tidak ada, ya, tidak ada sekutunya, tidak ada yang serupanya. Itu dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Ya. Yang menyamai kepada Allah sedikit pun. Wa huwa samiul basir, dan Dia Allah itu yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, terus bal anbiya'u war rusulu wal awliya'u was salatinu wal muslimuna wal kufaru was sayatinu wal jinnu wal malaikatu kulluhum abiduhu wa tahta hukmihi wa tahta ghahrihi wa iradatihi laisa li ahadin minhum ma'ahu adna syai'in
bal kulluhum mubtagiruna wa muhtajuna ilaih. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Fahuwa al-wahidu al-munfaridu bi-khalqin jami'il asyai wa biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa alladhi minhu bada'a kulli syai'in wa ilaihi ya'ud. La yahfa alaihi syai'un fil ardi wala bis samai ya'lamu ha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur ya'lamu sirra wa ahfa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Fal anbiya, adapun nabi-nabi, war rusul dan rasul-rasul, wal aulia dan para wali-wali. Wali itu kekasih Allah ya. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti adanya para wali. Wassalatin dan para ya pemimpin-pemimpin, wal muslimun orang muslim, wal kufar orang kafir, wasayatin dan syaitan, wal jin jin, wal malaika kulluhum abidu, semuanya adalah hamba Allah. Wa tahta hukmihi, dan di bawah hukumnya Allah, di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Raja hebat di bawah kekuasaan Allah ya. Pemimpin hebat di bawah kekuasaan Allah ya. Jadi kalau orang pejabat ya menjabat 5 tahun ya. Nah, 5 tahun dia bisa berkuasa. Habis 5 tahun jadi apa? Ya. Jadi rakyat jelata lagi, ya. Tapi kalau Allah tidak ada, ya, tidak ada habis-habisnya. Ya. Jadi raja diraja. Jadi semuanya mau pemerintah, mau pemimpin, ya. Mau jin, mau syaitan, ya, mau malaikat, semuanya di bawah hukum Allah, di bawah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehebat apapun dia raja, ya, mati habis sudah. Ya, kemana rajanya kemarin? Kemana, ya, kekuasaannya kemarin? Ya, habis. Nah, Allah tidak ada habis-habisnya, ya. Maka dari itu di bawah semuanya hukum Allah. Allah wa tahta ghahrihi, dan di bawah kekuasaan Allah, wa iradatihi dan keinginan Allah. Laisa li ahadin minhum, ya, tidak ada salah satu dari mereka ya yang bersama mereka, adna syai', yang lebih rendah dari mereka. Bal kulluhum, ya, akan tetapi semuanya mubtagirun, ya, semuanya membutuhkan kepada Allah, ya. Muhtajun ilaih, ya, sama, ya, membutuhkan kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita ini kalau di stop sedikit sama Allah, ya, jantung kita ya nggak bisa ngomong, kita sudah ya jadi apa, jadi jenazah ya. Jadi semuanya kita ini butuh kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara, ya, Allah berfirman, wahai manusia, sungguhnya kalian itu ya fuqara, ya,
Ya, fugoro itu lebih di bawah daripada fakir. Ya, eh, di bawah daripada miskin. Ya. Ada fakir, ada miskin. Ya, kalau miskin itu masih cukup, ya, masih ada buat makan. Ya, kalau puak fakir, ya enggak cukup sudah, udah enggak ada. Ya, itu namanya apa? Fakir. Ya, fakir itu lebih hina daripada miskin. Ya. Jadi kalau ada orang ya miskin, oh masih banyak fakir berarti. Ya. Ada orang miskin ya, tiba jalan-jalan ya, berarti ya masih mending. Ya kenapa? Karena masih miskin. Ya, yang lebih ya hina itu adalah fakir, ya. Antumul fugara, ya, kalian itu fakir kata Allah. Ya. Ilallah, kepada Allah. Maksudnya apa? Fakir di sini butuh kepada Allah. Ya, ada penjelasannya butuh kepada Allah, dan juga yang kedua yaitu fakir di hadapan Allah. Wallahul ghaniyul hamid, ya, dan Allah itu maha kaya dan maha mulia. Bahwal wahidul munfarid, dan dia Allah itu sendiri, ya, wahid satu, munfarid sendiri. Ya, biholki jamil asya, menciptakan semua sesuatu. Ya, sendiri Allah menciptakan. Ya, dari ya menciptakan langit sendiri, dari menciptakan bumi sendiri, menciptakan malaikat sendiri, manusia sendiri. Wa biyadihi malakutu kulli syai. Ya, dan di tangannya. Ya, di tangan, ya, maksudnya di kekuasaan Allah, maksud di tangan Allah itu ya. Malakut, ya, kerajaannya. Kulli syai, semuanya. Ya, di tangan Allah semuanya, maksudnya di tangan, di kekuasaan Allah semuanya. Wa huwallazi, dan dialah Allah, ya, dari minhu, darinya. Bada'a kullu syai', lah memulai semua sesuatu. Wa ilaihi ya'ud, dan kembalinya juga, ya, kepada Allah. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah kembali. Dimulai, ya, dari awal sesuatu, dan juga kembalinya pun ya sesuatu tersebut kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita dimulai ya dari ya dari pembibitan ya sampai segumpal mani ya, sampai segumpal ya darah ya, dan juga sudah lahir nanti sampai juga meninggal, balik lagi kepada Allah. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Enggak ada ya dari kita yang kembali kepada ya si pulan, ya, enggak ada. Ya, baliknya semuanya kepada Allah. Kepada Allah. Mau cepat, mau lambat, ya. Ya, kalau yang ada yang mau cepat enggak apa-apa. Ya. Semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Daripada ya mau lambat, mendingan cepat-cepat ya, kita dari sekarang kita kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah itu bukan harus meninggal ya, ya, jadi kembali kepada Allah dari sekarang kita ya, dari sekarang kita bertaubat, dari sekarang kita istighfar, dari sekarang kita ya berserah diri ya dengan hukum, dengan ya Al-Qur'an ya, dengan Islam ya, kita berserah ya, serah diri apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, kita berserahkan. Wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ya, serahkan diri kita semuanya kepada Allah, dan Allah itu maha ya, innallaha basirum bil ibad, maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi urusan kita, apa-apa kita serahkan kepada Allah ya. Kenapa? Karena mau cepat mau lambat nanti kita juga akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah. La yahfa alaihi syai'un, ya, tidak ada yang ya tidak kelihatan. La yahfa, tidak ada yang tidak kelihatan ya kepada Allah itu, sesuatu pun semuanya kelihatan. Fil ardi wala fis sama, yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, semuanya kelihatan. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada.
jelas semuanya kelihatan ya kepada Allah. Ya'lamu kha'inatal ayun. Nah, ini dalilnya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ya'lamu, Allah itu mengetahui kha'in, ya, yang tersimpan di mata. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui juga yang tersimpan di dalam hati. Ya. Nah, jadi ada orang yang kalau dari matanya ya kelihatan, ya matanya itu kalau ngelihat ini kayak kaget gitu, ada apa? Nah, itu Allah tahu apa yang ada di mata, ada yang di matanya. Dan lebih dalam lagi ya, di dalam hatinya. Itu pun Allah juga tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, dia suka atau enggak sama orang ini, ya. Dia kesel sama orang, itu Allah tahu, ya. Gimana mau tahu ya orang lain, ya, di dalam hati. Nah, itu Allah tahu, tahu qainatul ayun wa ma tuhfis sudur, ya. Yang lebih dalam lagi yang ada di dalam hati pun Allah tahu. Ya'lamu sirra wa ahfa, dan Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia. Ya, sir rahasia, wa akhfa yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, jadi ada yang rahasia itu namanya biasanya ada satu orang, dua orang, ya, berdua, tiga, itu rahasia. Kalau akhfa itu dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau rahasia berarti dua orang, tiga orang, itu namanya rahasia. Ya enggak? Tapi kalau akhfa itu dirinya sendiri yang tahu. Enggak, orang lain enggak ada yang tahu. Ya, nah itu juga Allah mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, ketahuilah. Ya, Allah ini huruf tambih. Hei, ketahuilah. Hei, Allah, hei. Ya'lamu, ketahui. Ya'lamu, sungguhnya Allah mengetahui man khalaqa, ya, siapa yang telah diciptakan. Ya, man khalaqa, siapa yang diciptakan, wa huwal latiful khabir. Dan dia Allah itu yang maha halus, ya latif, ya lembut, ya al-khabir, ya Allah itu maha, ya mengabarkan, ya mengetahu, ya apa yang itu diketahui, dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gak bisa ngelak, ya mau kemana kita, ya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi tidur, ya hati kita, ya pura-pura tidur, Allah tahu, ya. Ya'lamu sirra wa akhfa, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Allah itu maha lembut, ya. Jadi kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sampai kita tidak tahu, ya, diri kita ini mempunyai rizki yang banyak, nikmat yang banyak, ya. Dari menghirup oksigen, dari ya berdetak jantung, dari penyaringan ginjal, ya, dari membuang ya kotoran, ya. Nah, inilah menunjukkan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah itu ya di dalam memberi nikmat lembut, ya, di dalam memberi pengajaran lembut, ya, di dalam memberi hikmah lembut, ya. Jadi tidak kasar, ya. Nah, jadi ini pelajaran buat kita mengikuti apa yang telah ya diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ketinggalan, ada yang mau ditanyakan? Jadi pertanyaan pertama itu jangan langsung kepingin semuanya gitu. Semuanya itu harus ya sedikit demi sedikit.
ya. Jadi oh ini hukumnya nih harus begini, harus begini. Jangan kaget ya. Kita juga harus ya harus tahu juga, kita juga kalau masih kecil kasih makan sambal enggak bisa. Ya. Nah, jadi harus sedikit demi sedikit. Oh, hukumnya begini. Ya semampu kita. Ya dalam Al-Qur'an juga kan ada ayat ya bertakwalah kalian sebetul-betulnya takwa. Ya dalam Al-Qur'an juga di ayat yang lain bertakwalah semampu kalian. Ya. Nah, jadi semampu kita dulu gimana? Oh, mampunya makan Nestle, makan dulu Nestle, ya. Oh, sudah bisa ya nasi, tapi dibanyak-banyakin dulu ya. Nah, jadi sedikit demi sedikit ya. Nanti kalau kita sudah mampu, sudah kuat, ya apa-apa. Ya. Nah, kalau kita sudah mampu, sudah kuat malah ditinggalkan, nah itu orang yang kagetan namanya. Ya, nah itu kalau bisa kalau sholat duha ya, mampunya dua rakaat dulu ya, sholat sunnah duha 2 rakaat, jangan sampai ditinggalin ya. Nanti kalau sudah mampu 2 rakaat ya, ah tambah lagi ah enak 2 rakaat lagi 4 rakaat ya, jangan sudah 4 rakaat akhirnya apa enggak sholat lagi. Nah ini itu yang namanya kagetan ya. Jadi beriman kepada Allah itu jangan kagetan, jangan ikut-ikutan maksudnya. Ya, paham ya. Yang kedua tadi apa? Apa? Bagaimana semangat agar tetap gadam basam? Bagaimana? Seorang awan agar tetap gadam basam. Agar tetap? Gadam basam menjaga pandangan. Oh, gadul basor. Ya, nah, menjaga pandangan. Ya, semampunya, ya. Lihat gitu buang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ngelihat gitu dipelototin. Nah jangan ya, kata Rasulullah apa ya, an-nazaratul ula alaik ya laka wasania alaik ya, pandangan yang pertama rezeki itu namanya ya. Nah, ini yang kedua dosa ya. Jadi jangan kesenangan udah ngelihat gitu ya, ya ngelihat yang lainnya. Oh ya, ada bulunya hidungnya itu ya, ada ininya, wah dilihat semuanya ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi pandangan pertama ya, namanya kita mata, punya mata, dilihat ya. Dan setelah itu jangan dilihat ya. Pandangan pertama itu ya untukmu sudah ya, rezeki untukmu. Pandangan kedua ya dosa untukmu. Ya, itulah. Jadi ada hukum-hukum mahramiyah, ya, mahram, ya, yang bukan mahram kepada kita ya nggak boleh dilihat, ya. Kalau dilihat pertama tadi ya nggak apa-apa, rezeki sudah. Jadi jangan langsung kaget, jangan langsung ya gimana ini harus begini, ya. Akhirnya apa? Nanti ada masalah, ya, menyalahkan akhirnya. Tidak yakin lagi, tidak percaya lagi. Ya, kenapa? Karena imannya belum kuat. Ya, jadi kita ini belajar nih ya untuk memupuk iman sedikit demi sedikit, iman ini dipupuk ya. Jadi kalau kita tahu betul-betul ya syariat Islam ini begini ya, bukan bertambah keras ya, malah bertambah lembut kita. Ya. Malah kita bertambah ya, memaafkan ya, nggak apa-apalah ya. Jadi kalau orang baru tahu ya, kayak tadi ya, kalau perempuan itu minta ya bayar sekali anaknya menyusuin ya, wow ya, kaget dia ya. Tapi itu baru apa, baru kulitnya aja. Tapi kalau dia tambah dalam ya, dia yakin bukan sama suaminya tapi yakinnya sama Allah. Ya, jadi dia tidak dinafkahin pun dia yakin yang nafkahin adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Siti Hajar sewaktu ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim ya. Nabi Allah Ibrahim bilang, Siti Hajar ya, pada waktu itu anaknya Ismail lagi nangis-nangis ya, lagi kehausan. Kata Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar ya, saya diperintahkan ya, saya harus keluar dari sini.
ya. Siti Hajar nanya, "Ibrahim, saya ini sendirian, anak ini kehausan, sedangkan engkau mau keluar." Ya. Kata Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Siti Hajar, ya, yang memerintahkanku keluar pergi dari sini adalah Allah." Ya. Akhirnya apa? Kata Siti Hajar, "Oh, kalau Allah yang memerintahkanmu pergi, maka pergilah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan aku." Ya, nah itulah. Ya, kalau orang sudah mantap keyakinannya, enggak takut dengan dunia. Ya, enggak takut mau ditinggalin, mau siapain, mau apa. Kenapa? Karena dirinya bersama Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya, keimanannya sama Allah. Baik ya. Jadi kalau dia bersih, terus ada lagi darahnya, terus bersih, ada lagi darahnya, hitung aja berapa hari semuanya. Kalau dia sudah sampai 15 hari masih begitu keluar, berarti istihadah. Ya, berarti itu darah sakit, wajib wajib sholat. Tapi kalau masih belum 15 hari, ya tunggu aja dulu. Ya, nah, terus masalah pakai cadar. Ya, kalau pakai cadar di majelis, pakai cadar. Kalau di tempat kerja dibuka, maka kalau begitu ya pakai ini aja dulu lah. Ya, jangan pakai cadar, pakai tutup debu dulu aja. Ya. Pakai tutup debu dulu. Nanti kalau sudah sanggup pakai cadar baru pakai cadar. Jangan jadi ya, mainan lah. Kalau cadar itu ya memang betul-betul orang yang mau menutup aurat ya. Oh, kalau enggak mau pakai cadar juga enggak apa-apa ya. Karena di negeri kita juga masih banyak yang memakai daripada Imam Romli ya, yang tidak wajib untuk menutup semua mukanya, asalkan jangan berdandan ya. Nah, enggak mau pakai cadar enggak apa-apa, tapi jangan berdandan ya. Ya, pakai esido, pakai merah bibir, pakai bulu mata ya. Supaya orang lain akhirnya ngelongok kepada dia. Nah, itu yang berdosa ya. Ataupun orangnya cantik pisan. Nah, ini harus pakai cadar. Ya, kenapa? Karena fitnah ya. Jadi kalau misalnya orangnya kalau dilihat pasti orang noleh lagi ngelihat dia ya. Nah, ini pakai cadar harusnya. Jadi kalau misalnya biasa-biasa saja ya enggak apa-apa, kalau misalnya enggak pakai cadar juga, kalau belum siap ya pakai tutup itu ada dulu apa? Pakai tutup debu dulu aja. Ya, pakai tutup debu. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya di tempat kerjanya bisa dibuka gitu. Tapi jangan sampai jadi cadar itu jangan sampai jadi mainan. Baik. Alas? Sambung lagi. Makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. A'lamu wa tahaggagu wa tayaqqanu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi anna
Sayyidana Muhammadan Ibni Abdillah Ibni Abdul Muttalib Ibni Hashimi Ibni Abdi Manafil Al-Qurashi Rasulun Min indillahi Arsalahu Allahu Ila kafatil Alki Bidinil Islami Fayajibu Alayna Al-imanu Bihi Wattasdiku Bikullima Akhbar bihi Anillahi Ta'ala Min umurid Dini Wad-dunya Wal-akhirah Makna asyhadu alla arti bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu, ya, saya mengetahui wa atahaggagu, saya memastikan memantapkan, membenarkan, ya. Wa tayaqqanu, saya meyakini bigalbi, dengan hatiku. Wa ubayyina li ghairi, dan saya menjelaskan kepada yang lainnya. Anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, itu ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, kakek keduanya namanya Hashim, kakek ketiganya namanya Abdul Manaf Al-Qurashi Al-Quraish, ya, dari kaum Quraish. Rasulun min indillah, utusan dari Allah, ya. Inilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Arsalahullah, diutus oleh Allah. Ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Bidinil Islam, dengan agama Islam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk kepada semua makhluk. Ya, mau apa, benda mati, benda padat, benda cair, ya, mau makhluk, ya, yang ada di daratan, ada di lautan, ya, ada di udara, mau itu jin, mau itu makhluk halus, ya, mau itu hewan, ya, semuanya, ya. Kepada semua makhluk, ya, Nabi Muhammad SAW diutus, ya. Ya, kenapa kok benda padat, ya, benda cair, ya, semuanya, ya, karena kita lihat tumbuh-tumbuhan juga, ya, ada yang ikut Nabi masuk ke dalam sorga, ya, seperti pohon kurma, ya. Batu-batuan juga sewaktu dipegang sama Nabi, ya, mengucapkan salam, mengucapkan bertasbih, ya, beriman sama Nabi, ya. Hewan juga tahu, ya, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai, ya, keledainya Nabi saja, ya, kalau sewaktu Nabi meninggal enggak mau juga hidup dia. Akhirnya apa? Kepleset masuk ke dalam sumur, meninggal juga keledainya. Ya. Nah, jadi Nabi itu semuanya, bukan hanya manusia, tetapi semuanya yang ada di muka bumi ini, ya, diutus, ya, semua Nabi itu untuk semuanya dengan agama Islam. Bahkan
jikalau Nabi Isa nanti turun, ya, Nabi Isa nanti turun, ya, setelah ya datangnya Imam Mahdi, Nabi Isa turun, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa masih hidup, ya, Nabi Isa turun, ya, Nabi Isa tidak memegang syariatnya lagi. Nabi Isa harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam. Bagaimana syariat Islam begini, syariat Islam begini, ya, salat dengan caranya begini, dengan cara begini, tidak lagi dengan memegang syariatnya Nabi Allah Isa. Ya. Jadi sampai ya sudah menutup daripada syariat nabi-nabi sebelumnya sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Wajibu alainal iman, maka wajib kepada kita beriman, wat tasdik, dan membenarkan, bikul lima ahbarobihi, dengan semua apa yang telah dikabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membenarkan, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semuanya dari Allah. Ya, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad itu semuanya dari Allah, ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah ya mengucapkan ucapannya itu dengan mengikuti hawa nafsunya, ya, dari dirinya, bukan. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Min umurid din wa dunya wal akhirah, ya, semuanya dari urusan, ya, agama, urusan dunia, urusan akhirat, ya, semuanya itu dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi, waqat ulida sallallahu alaihi wasallam bil baladil aminin Makkatal mukarramati wa tufiya abuhu Abdullah wa huwa bi batni ummihi wa kafalahu wa rabbahu jadduhu Abdul Muttalib ibni Hashim waktu via Abu dan meninggal dunia ayahnya yang bernama Abdullah wahwa dan dia Nabi Muhammad bibatni ummi, ya, masih di kandungan ibunya. Wa kafalahu wa rabbahu, dan diasuh, ya, wa kafalahu wa rabbahu, diasuh dan dididik jadduhu Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib ibni Hashim. Wa ardu'atu ummuhu, dan disusui oleh ibunya Aminah yang bernama Aminah bintu Wahbin bin Zuhra bin Hakim. Ini dari Hakim ini ketemu dengan ayahnya, nasab ayahnya. Tsumma ardu'atu, kemudian disusui, setelah ibunya menyusui, disusui oleh Suwaibah, Suwaibatul Aslamiyah. Ya, Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, ya, budak pamannya. Di pamannya sewaktu mendengar kabar kelahiran keponakannya, anak kakaknya, maka langsung membebaskan budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Ini yang menyusuinya. Setelah ibunya, ya, setelah Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah, ya.
sampai ya umur Nabi 4 tahun dipulangkan oleh Halimatus Sa'diyah. Walamma balagha minal umri sita sinin, tatkala setelah sampai umur Nabi 6 tahun, ematat ummuhu, meninggallah ibunya, Aminatun bintu Wahbin, ya, meninggal ya, sedang berziarah ke makam ayahnya ya, menuju kota Madinah, dan sepulang berziarah ke makam ayahnya di perjalanan antara Madinah dan Mekah, yaitu meninggallah ibunya. Tsumma mata jadduhu. Jadi umur 6 tahun sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun ya, mata jadduhu, meninggallah kakeknya Abdul Muthalib. Fakafalahu, maka diasuh oleh ya, oleh pamannya Asyagik. Ya, Syagik itu paman sekandung ya. Sebapak seibu, Syagik namanya. Abu Thalib, yang bernama Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wada'arat lahu, dan tampaklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayami sibahi, pada waktu kecilnya, tanda-tanda kenabian yang sangat banyak. Kasirotun, alamatun kasirotun, tadullu ala annahu, menunjukkan bahwasanya ya, sayakunu lahu, akan menjadi orang yang sangat sya'nun azim, yang sangat hebat ya, mempunyai kelebihan yang sangat hebat ya, dari kecil sudah kelihatan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar azan dulu. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah al azim. Hayya 'alal falah, لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث مقاما محمودا للذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي، 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والي وصحبه وسلم. Jadi kalau kita jawab azan ya, jangan lupa baca doa ya, pengampunan kepada kedua orang tua kita. Ya, dalam hadis jelaskan, barang siapa yang dengar azan terus membaca ربي اغفر لي ولوالدي ya 5 kali, ditutup dengan warhamhuma kama ربياني صغيرا, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuanya ya, yang kecil yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai orang tuanya sudah meninggal pun ya, ampunan tersebut masuk ke dalam kuburnya ya, sampai dibersihkan sebetul-betulnya. Thank you.
Cukup jelas ya? Ya? Ya. Jadi belajar ya kitab-kitab seperti ini jangan kita kaget, jangan ya. Pelajarin ya, pelajarin. Nanti dari bab satu ke bab yang lain membuat kita dewasa. Dari bab satu yang bab lain membuat kita ya paham. Oh, cara begini ya. Jadi kalau misalnya ada azan ini dua kali begini, ya mau jawab nggak apa-apa. Tapi kalau yang disunnahkannya hanya satu kah? Satu kali, kalau kita sudah dengar azan satu kali kita jawab, ya sudah. Soal? Terus ya. Arba'ina sanatan anzalallahu alaihi biwasitatil amini Jibrila alaihi salamu gaulahu ta'ala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Summa tataba'al wahyu wa amrahu Allah bitabligi ilan nasi kafatan faballaghar risalata wa addal amanata wa saddaqahu wa amana bihi Man sabaqat lahu minallahi sa'adatu wa kazzabahu man haqqat alaihi as-sagawatu wa agama bimakkata ba'da nuzulil wahyi Salasa asyarata sanatan Thumma adhinallahu lahu Bil hijrati Ilal madinati Al munawwarati Fa'ajara Min watanihi Makkatal mukarramati ila al-madinatil munawwarati wasinnuhu thalathun wa khamsuna sanatan wa ba'dal hijrati ila al-madinati amarahu Allahu biqitalil kuffari Alladzina mana'uhu minat tablighi risalati rabbihi wa'tadu alaihi wa'akrajuhu min watanihi wajahada binafsihi wajahada ma'ahu ashabuhu haqqal jihadi hatta
Ja'a nasrullahi wal fathu wa da'ala an-nasu fi dinillahi afwaja wa hina izin ikhtarahullahu ilaihi wa ahabba liqa'ahu faqabadahu ilaihi wa mata bil madinatil munawwarati wa umruhu salasun wa situna sanatan wa kanat wafatuhu fi syahri rabi'il awwali sanata ihda asyarata minal hijrah. Falamma balagha arba'ina sanatan, ya. Tatkala sampai umurnya 40 tahun. Falamma balagha minal umri walama. Yang mana tadi? Falamma balagha arba'ina sanatan, ya. Tatkala telah sampai 40 tahun umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzalallah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu biwasitatin dengan perantara Aminul Jibril, yaitu yang dipercaya al-Amin Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, padanya salam. Baulahu ta'ala dengan firman Allah, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal dan apa, alak, ya, segumpal mani. Igra wa rabbukal akram, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena, qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia yang tidak mengetahui. Tsumma tataba'al wahyu, kemudian ya berangsur-angsur turunnya wahyu. Ya, tidak sekaligus. Fa'amarahullah, dan diperintahkan oleh Allah bitabligh, menyampaikan kepada manusia. Ya, apa yang telah datang dari wahyu Allah, ya, sampaikan kepada sahabat-sahabat. Kafatan semuanya. Baballagha risalah, dan telah menyampaikan risalah. Ya, syariat, ya, risalah ini agama Islam disampaikan. Wadal amanah, dan telah menyampaikan amanah. Wasaddaqahu, yang membenarkan. Wa amanah, dan yang beriman, ya, dengan Nabi Muhammad SAW, membenarkan dan syariat, ya, agama Islam. Man sabaqat lahu minallah, yang telah lebih dahulu dari Allah, ya, semuanya itu yang dari Allah. As-sa'adah, maka itulah orang yang beruntung.
Jadi orang yang membenarkan, orang yang beriman, ya. Tabaqatlahu minallah, ya. Lebih dulu dari Allah, ya, semuanya dari Allah, maka itulah orang yang sa'adah, orang yang bahagia. Wa kadzabahu, dan yang mendustakannya, man haqqat alaihi sagawah, orang yang berhak untuk mendapat celaka. Wa agama bimakkata, dan tinggal di kota Mekah, ba'da nuzulil wahyu, setelah turunnya wahyu, salasa asyarata sana, ya, setelah turunnya wahyu 13 tahun, ya, berarti umur Nabi berapa? 53 tahun, ya, karena turun wahyu umurnya berapa? Umur Nabi 40 tahun, ya. Turun wahyu, dia tinggal di Mekah 13 tahun, ya. Jadi sampai 53 tahun tinggal di Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Jadi umur Nabi hijrah kota Madinah berapa? 53 tahun, ya. Sebelumnya di mana? Ya, di kota Mekah, ya. Dimusuhi, ya, dilempari, ya, mau dibunuh, mau, ya, semuanya, ya, sampai 53 tahun, ya, 53 tahun tuh ya umur, ya, ya, bukan sebentar 53 tahun itu. Wa ba'dal hijrah ilal Madinah, ya. Bukan. Summa azinallahu lahu, kemudian diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi ada perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah ini dulu bukanlah kota yang kota yang munawwar, ya. Munawwar itu adalah bercahaya, bukan, ya. Madinah ini dulunya adalah kota, ya, namanya Yasrib, ya, kota Yasrib, kota orang yang berpecah belah, kota orang yang punya banyak musibah, penyakit, ya. Tapi setelah masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Madinatul Munawwar, ya, kota yang bercahaya, ya. Jadi Madinah itu artinya apa? Kota, ya. Madinah itu artinya kota. Madinah Bandung, apa artinya? Kota Bandung, ya. Madinah, ya. Madinah Jakarta, kota Jakarta, ya. Jadi Madinah itu, ya, artinya kalau bahasa Arabnya artinya kota, ya, kota yang bercahaya, Madinatil Munawwarah, ya. Arti dahulunya apa? Yasrib. Fahajara min watanihi, hijrah dari negeri kelahirannya Makkah Al-Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah, ke Madinah Al-Munawwarah. Wasinnuhu, dan umurnya Nabi Muhammad berapa? Salasun wa khamsuna sanatan, 53 tahun. Wa ba'dal hijrati ilal Madinah, ya. Nah, ini telah meninggal Sayyidatuna Khadijah, ya, 3 tahun, ya. Sayyidatuna Khadijah meninggal umurnya Nabi berapa? 50 tahun. Ya, umurnya Sayyidatuna Khadijah berapa? 65 tahun, ya. Jadi kalau mau lihat, ya, Sayyidatuna Khadijah itu perempuan kaya, ya. Orang yang kaya raya kota Mekah, ya. Setelah nikah sama Nabi, habis hartanya, ya.
Jadi diberikan kepada Nabi semua untuk ya perjuangan Islam. Jadi menikah sama Nabi jadi miskin. Ya. Kalau kita melihat mau cara hukum, ya hukum nafkah wajib, ya. Nah, itulah orang kalau sudah bertambah ilmunya, bertambah tidak takut lagi mau hartanya, mau dirinya. Kenapa? Karena dirinya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita perlu tahu, perlu paham. Oh, ini syariat, ini ajaran, ya. Jangan kita taunya Valentine, ya. Taunya ya hari ulang tahun, taunya, ya. Nah, itu enggak ada manfaatnya. Ya. Enggak ada pahalanya. Ya, malahan ya rugi kita. Ya, ini, tahu itu, ya. Nah, tapi enggak ada manfaatnya. Ya, kita ambil yang paham, yang bisa memberikan manfaat, faedah buat kita. Ya. Jadi di umur 53 tahun ini Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia. Ya. Sayyidatuna Khadijah ya, tidak mengalami ke kota Madinah. Ya, tidak ikut berhijrah ke kota Madinah. Wa ba'dal hijrah ilal Madinah, dan setelah hijrah ke kota Madinah, amarahullah biqitalil kuffar. Maka diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang kufar, alladzina mana'uhu, yang mencegah, yang melarang ya, minta beligi dari menyampaikan dakwah, risalah ya, menyampaikan, mengajarkan agama Islam ya, dari Allah risalati rabbihi wa tadu alaih ya. Jadi yang mencegah, yang memusuhi, ya, melarang untuk tersebarnya agama Islam, ya, diperintahkan oleh Allah, perangi mereka. Ya. Siapa yang mencegah, ya, perangi mereka. Yang tidak mencegah, ya jangan, lindungi. Ya. Sebagaimana di kota Madinah itu ada kafir tapi zimmi. Ya, kafir itu ada dua. Ada zimmi, ada harbi. Ya, kalau kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam. Kalau kafir zimmi, kafir yang berlindung dalam agama Islam. Nah, yang zimmi itu tidak boleh diperangi. Ya, yang memerangi, yang melarang tersebarnya Islam, ya itu namanya kafir harbi. Ya. Ada orang masuk Islam dibunuh. Ada orang masuk Islam disiksa. Nah, itu perangi kata Allah. Wa akhrajuhu min watanihi ajahada binafsihi. Ya, telah dikeluarkan Nabi Muhammad SAW dari negeri kelahirannya. Wajahada, dan berjuang dengan dirinya sendiri. Wajahada ma'ahu, dan berjuang bersamanya ashabuhu, sahabat-sahabatnya. Hagal jihad, dengan sebetul-betulnya berjuang, berjihad. Hatta ja'a nasrullah, sehingga datanglah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala wal fatah, dan kemenangan. Wadakhalan nas, dan masuklah manusia fi dinillahi afwajan, ya, masuk ke dalam agama Islam. Afwajan, berbondong-bondong. Wa hina izin ikhtarahullah, ya. Ketika itulah dipilih oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya, dicintai oleh Allah. Allah kepingin bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habba liqa'ahu, dan ya Nabi Muhammad pun kepingin juga bertemu kepada Allah. Faghadhahu ilaih, maka dicabutlah nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, di sini dikatakan wahina izin ihtarahullah ilaih. Ya. Wa haba liqa'ahu, ya. Karena apa? Karena ya Nabi Muhammad itu sewaktu mau dicabut nyawa, datang dulu malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah, ya.
ya, malaikat penyambut nyawa yaitu datang, diperintahkan oleh Allah, ya, tanyakan, ya, sekarang Allah sudah rindu, ya, sudah mau, ya, dicabut nyawanya atau belum. Kalau mau, kalau belum, mau dipanjangin lagi, panjangin lagi, ya, ini hebatnya itu, ya. Malaikat Izrail diperintahkan oleh Allah untuk, ya, minta izin dulu. Ini mau, Allah sudah rindu nih, mau dicabut nyawa, ya. Kalau mau, ya, sekarang, ya, dicabut nyawa sekarang. Kalau enggak, ya, mau dipanjangin, dipanjangin, ya, dikasih tawar, dikasih tawaran, ya, diperintahkan oleh Allah. Makanya wahina izin ihtarahullah ilaih, ya, ketika itu sudah Allah rindu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun juga, ya, aku juga sudah enggak tahan juga, sudah rindu, ya. Dahulu bertemu dalam Isra Mi'raj, ya. Nah, sekarang sudah menahan lama, ya, untuk pertemuan lagi kepada Allah. Akhirnya apa? Ah, kalau begitu sudah dicabut nyawamu, ya, oleh malaikat. Faghabadahu ilaih, maka dicabutlah nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Izrailnya datangnya ngetuk pintu, ya. Tapi kalau ke kita enggak pakai ngetuk pintu, ya. Tahu-taunya, ya, langsung nyungkur, ya. Nah, jadi kita harus siap, ya, terus-terus harus siap, ya, untuk, ya, dicabut nyawa, ya. Jadi waktu ngetuk pintu yang buka Sayyidatuna Fatimah, dilihat enggak ada orang, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah bilang, ya, dia Sayyidatuna Fatimah bilang, enggak ada orang ayah, ya. Kata Nabi Muhammad, ya, sungguhnya itu malaikat maut, ya. Akhirnya menangis Nabi apa Sayyidatuna Fatimah, ya, mendengar yang datang itu adalah malaikat maut, ya, pasti mau mencabut nyawa, ya. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah menangis, sedih, ayahnya mau meninggal, ya. Akhirnya apa, Sayyidatuna Fatimah dipanggil, ya, dekat-dekat sini, kata Rasulullah, dekat sini, aku mau membisikin kupingmu, ya, dibisikin oleh Rasulullah SAW, ya. Sewaktu dibisikin, Sayyidatuna Fatimah tertawa, tersenyum. Sayyidatuna tadi menangis jadi tersenyum. Akhirnya apa, ya, ditanyakan, kenapa tadi kau menangis terus tersenyum, ya. Rasulullah tadi, ya, bilang, ya, jangan menangis, karena yang pertama kali dari keluarga kita yang menyusul aku adalah engkau. Jadi berapa bulan meninggalnya Nabi Muhammad, meninggalnya Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul, ya, putri tersayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidatuna Nisa, ya, ahlil jannah fil jannah, ya, pemimpin wanita di surga, ya, satu-satunya wanita sewaktu berjalan di Siratul Mustaqim diperintahkan oleh Allah semua makhluk untuk menutup matanya, ya, jangan sampai ada yang melihat Sayyidatuna Fatimah, ya, berjalan di Siratul Mustaqim, yaitu adalah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadubina alaihi salatu wassalam fi baitihi. Dibaca yuk. Wadubina alaihi salatu wassalam fi baitihi. Bil Madinah wa huwa hayyun bi qabrihi yasma'u salatal musallina alaihi wasalamul musallimina alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Wadubina, dan dikubur, ya, wa mata bil Madinah, dan meninggal di kota Madinah, dan umurnya Nabi Muhammad berapa? 63 tahun.
Wakanat wafatuhu, dan adalah meninggalnya Nabi Muhammad fi syahri Rabiul Awal. Ya, meninggalnya di bulan Rabiul Awal. Ihda asyar, 11. Ya, 11 dari hijrah. Ya, 11 Rabiul Awal. Ya. Meninggalnya 11 Rabiul Awal, lahirnya 12 Rabiul Awal. Ya. Meninggalnya hari Senin, lahirnya hari Senin, ya. Bulannya sama Rabiul Awal. Wadu bina alaih, dan dikuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi baitihi, di rumahnya. Ya. Jadi meninggalnya hari Senin, dikuburnya hari Rabu. Ya. Kenapa kok lama banget, ya? Nah, karena yang menyolatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berjamaah. Ya, tidak boleh. Beda sama kita kan, manusia biasa. Jadi sholatnya harus sendiri-sendiri. Jadi antri, ya. Datang semua dari penjuru, ya. Datang mendengar kabar kematiannya Nabi Muhammad, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satu menyolatkan, ya. Nah, akhirnya apa? Dikuburnya di hari Rabu. Di rumahnya di kota Madinah, wahwa hayyun, yaitu hidup fi qabrihi. Nabi Muhammad itu hidup di dalam kuburnya. Ya. Yasma'u salatal musallin alaih, mendengar orang yang salat, ya, bersolawat kepadanya. Ya, salat wassalam, salawat dan salam kepadanya, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, salawat dan salam berkah kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarganya. Wa qad badalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'i khalqi. Ya, sungguh telah diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'ul ghi, dari semua makhluk. Nabi Muhammad diberikan keutamaan, ya, dari semua makhluk. Wa ja'alahu khatamal anbiya wal mursalin. Dan dijadikan Nabi Muhammad itu adalah penutup dari para nabi dan rasul. Jadi tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memondokkan umur anak-anaknya Nabi Muhammad SAW yang laki-laki dari Ghassim, ya, Abdullah, ya, itu semuanya meninggal. Ibrahim, ya, meninggal masih kecil semua, ya. Kenapa? Ya, kalau ya, mereka panjang umurnya, maka ya, ada nabi lagi nantinya. Ya, sedangkan Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi. Ya, nah, jadi tidak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ya anak tersebut, ya, panjang umurnya pun tidak menjadi nabi, maka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinyatakan paling utama dari semua makhluk. Ya, padahal Nabi Muhammad itu adalah paling utama. Ya, faddalallah subhanahu wa ta'ala ala jami'i khalqih. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim punya anak nabi, ya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Nabi Ishak menjadi nabi. Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub menjadi nabi. Nabi Yakub punya anak Yusuf. Nabi Yusuf menjadi nabi.
Oh, berarti Nabi Muhammad tidak diberi keutamaan ya melebihi semua makhluk. Nah, akhirnya apa? Ya inilah hikmah Nabi Muhammad tidak mempunyai anak sampai besar. Karena apa? Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Paham tum? Ya. Wa ja'ala ummatahu, sedikit lagi ya. Wa ja'ala ummatahu khairul ummah. Dan Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi. Fa umira bi ta'atihi wa tibaihi, dan diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Nabi Muhammad, wa tibaihi, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi haqqihi, ya, setelah berfirman Allah Subhanahu wa taala pada haknya untuk mengikuti Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha, qul, katakan, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, in kuntum, jikalau kalian betul-betul tuhibbunallaha, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasul, ya, dalam firman Allah yang lainnya, ayat yang lain, dan apa yang telah didatangkan oleh Allah kepada rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didatangkan oleh Allah kepada rasul, fahudhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang, ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Wa yajibu alaina an naf'al kullama amarna bihi azar rasulul karim. Wa yajib, maka wajib bagi kita, an naf'ala, untuk melakukan, kullama amarna, ya, semua apa yang diperintahkan, ya, fihi, ya, dengan rasul sallallahu, apa yang diperintahkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasul, ya, wajib bagi kita melakukan apa yang diperintahkan, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita kerjakan, wa anantaha, dan dalah, ya, meninggalkan ammanahana, wa anantaha ammanahana, dan dalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kulli fi'lin zamim, dari setiap perbuatan yang tercela. Min kulli fi'lin zamim, dari setiap perbuatan yang tercela, likaina kuna, supaya kita menjadi, minal ibadil muti'in, dari hamba yang taat, al mugarrabin, yang dekat, ya, indallah, kepada Allah. Waffaqanallah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan hidayah taufik kepada kita, ya, lizalika, dengan itu, bimahdi, dengan kemurnian judihi, ya, kedermawanannya Allah, wa fadlihi, dan karunianya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tertinggal? Kira-kira bisa dipahami? Ya? Bisa dipahami? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini soal, Mavi? Kelas?
ya. Kelas. Kelas. Al-Fatiha bil qabul wal iqbal salah mulihal. Allah tahalena butu al arifin wa yufaqihna fid din wa yuallimna ta'wil wa yahdina ila sawa'i sabil. أن الله ينزل إلينا وإن الرحمة والهداية تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واجعل ما أعملنا حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وعلى من واسد الله بيومنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang belum salat, salat dulu.